Panitia Asian Games kembali memeriksa sejumlah venue Asian Games yang ada di Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang. Pemeriksaan pertama dilakukan pada venue menembak. Di venue ini proses perbaikan mencapai 83%. Pemeriksaan dilanjutkan di venue voli pantai yang saat ini sudah siap 100%. Meski siap, pembangunan tribun penonton permanen di venue ini akan dilakukan awal 2018. Setelah memeriksa beberapa venue, Panitia Asian Games memastikan kesiapan Palembang baik. Proses renovasi dan pembangunan sesuai jadwal. Sejumlah venue selesai akhir tahun ini. Kendalanya sementara kita yang signifikan sih belum ada ya. Rencana saya kok belum lihat ada kendala besar, masih sesuai dengan perkiraan dan perencanaan kita. Setelah beberapa tes event dilakukan di Palembang, Panitia Asian Games mencatat beberapa kekurangan dan optimis dapat menyelesaikan sesuai target. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.